Pemerintah Kabupaten Rembang, Jawa Tengah membolehkan para pegawai negeri untuk bekerja dari rumah mulai hari Selasa 17 Maret. Langkah itu untuk mengurangi potensi penyebaran virus corona atau COVID-19. Setelah rapat koordinasi membahas pencegahan virus corona di kantor Bupati Rembang, Bupati Rembang Abdul Hafidz mengeluarkan kebijakan pegawai negeri bisa bekerja dari rumah mulai 17 Maret 2020 sampai 31 Maret. Upaya itu atas dasar surat edaran dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai bentuk memutus mata rantai penyebaran virus corona. Meski demikian, Bupati Rembang meminta pegawai negeri tetap bisa melayani masyarakat dan jangan sampai pelayanan menjadi terganggu. Sementara itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang sebatas melakukan pantauan terhadap 21 orang yang baru saja pulang dari negara-negara terjangkit virus corona seperti di Tiongkok, Malaysia, Korea, dan termasuk pulang dari ibadah umroh. 21 orang itu dilaporkan dalam kondisi sehat dan akan dipantau selama 14 hari. Bisa bekerja di rumah dengan ketentuan-ketentuan tertentu. Jadi saya detailnya belum tahu, tapi yang jelas harapannya ini menghindari dari banyak pertemuan-pertemuan, banyak kumpulan-kumpulan. Sehingga anjuran dari Menpan ini bisa ASN bekerja di rumah, memberikan pelayanan yang prima. Jadi bukan berarti di rumah itu tidak, dan pelayanan yang prima tetap bekerja.